tadinya udah sering persen bangku guys kemana-mana ikut kok ini baru sekali nih bangku guys ini ternyata mempromosikan Pandeglang banyak menginformasikan toko-toko Pandeglang membuat Pandeglang lebih menyala lebih terang lebih mendapatkan hiburan dan juga informasi yang update dari Bang Kumis. Nah oleh soal itu kepada masyarakat, ya contohlah Bang Kumis ini modalnya Kumis doang dengan handphone, tapi ternyata bisa menjadi YouTuber. Penjadul lagi. Iya Pak. Mana Bang Kumis? Alhamdulillah sehat. Top nih Bang Kumis nih. Bang ini ya, Kumis yang top. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang di rakorda ini kita berkumpul dalam rangka memperkuat tali silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, setelah acara demi acara kita ikutin bersama tampaknya Ibu Hajah Irna Nabi Bupati Pandeglang ini sedang berpose dengan para iya. Kader penggerak perempuan dari PKS dan nampaknya para kader PKS dan dari Pandeglang nampaknya mau ikut selfie juga dengan Ibu Bupati. Sip. Yang mana pada hari ini sudah Komisi memakai baju PKS. Alhamdulillah, terima kasih, mohon doanya ya. Amin. Semua amin. Memberikan bentuk kehormatan kepada saya dan Pak Tanto dan alhamdulillah tadi saya dijaketi itu PKS. Lebih cantik kelihatannya. Insya Allah berkah ya untuk panjang depan. Mohon doanya, mohon kesabarannya yang belum dibangun, mohon kesabarannya. Insya Allah bertahap berproses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang itu gitu. Maaf ya Pak ya. Ini dulu nih. Lama kangen. Padahal enggak waktu kecil tahu nih. Di cap.
artinya sudah pertama. Apapun kata orang, luar biasa kamu tetap. Nah, kebetulan ini Bang Bumis akhirnya jadi YouTuber terjerumus ke jalan yang benar. Ini jadi YouTuber. Tapi ya kayak orang-orang loh yang suka. Yalah begitulah. Bang Bumis tetap optimis pandai kelapa. Nah, mampeng deket. Kangen soalnya. Walaupun coba deg-degan ini. Apa bapak apa? Apa Bang Bumis enaknya? Kalau sama yang lain lah, bebas ini agak aman. Jujur deg-degan. Janganlah, kan gimana juga enggak. Pusat jabatannya tinggi. Ini toko pandekan sentral. Nah, menyangkut masalah pilkada. Pertama, masalah baju tadi kan. Ya. Dulu bapak hijau, Bang Kumis hijau ikut. Iya. Bang Kumis duluan dari PKS. Iya. Bapak ikut tadi udah. Kok mandu? Wah, duluan aja. PKS ternyata. Saya duluan. Nah, sekarang nih. Ini kan sebentar lagi nih, Pak, untuk masyarakat pilkada PKS secara resmi. Betul nggak satu? Saya yakin kepada PKS ini nggak salah pilih. Partai yang punya terpaksa dari kan? Coba langkah-langkah apa untuk tim yang dulu kita nggak banyak ngomong tuh sama Umis, Bang Umis kalau ketemu sampai itu mau diem-diem aja dulu. Yang dibawa kesakit hati, banyak yang bully. Terus bagaimana nih tim-tim yang dari ada gitu? Jadi pertama tuh kenapa tadi masuk PKS harus sudah sampai ke karena saya pindah ke Partai Keadilan Sejahtera karena ada Abuya Habaib. Abuya Habaib yang memakaikan jaket memasukkan saya ke Partai Keadilan Sejahtera. Nah, imam saya kan Ustaz ada suatu tingkat patron saya. Nah, sekarang PKS si partai dakwah partai yang rasa sekular harus memperjuangkan kita berharap setiap kegiatan itu tergabungan untuk masyarakat dan mereka juga ada kemampuan di seluruh kabupaten. Terus satu lagi nih ya. Waduh, katanya ngomongnya gak enak juga ya. Ini sebenarnya judulnya di toko banget gitu loh. Sudah di pusat ya, tahu sendiri kan. Nah, tetap masalah partai. Ini kan masih banyak partai nih. Masyarakat nggak taunya di raja di dalam itu ya karena sebenarnya mesinnya ini loh. Mesin politiknya nggak ada lagi Jakarta. Nah, ini makanya tanyain sih Bang Bumis yang sudah pasti itu teknologi saja yang sudah ada itu. Jadi kenapa ini serangan ada semua partai politik itu mendukung karena memang partai politik sebagai pasal supaya apa supaya manusia stabil kita ada di mana-mana karena ada di mana-mana dan ada di hati masyarakat kan semua partai politik kita harus kita salah pilihan pribadi yang artinya artinya kemana, tapi semua partai politik yang mengumpul sempurna itu tinggal konsolidasi dan masing-masing sempurna itu kegiatan itu dan kita berharap beberapa kan sekarang ini PKS, Partai Keadilan Sejahtera ini adalah partai yang sebenarnya pelopor utama ya. Dan Golkar pelopor kedua. Kedua kan ya. PKS pertama, Golkar kedua hanya SK-nya ini kan
lebih dulu PD Perjuangan melakukan deklarasi di Jakarta. Di Jakarta kan siapa aja ya. Intinya Guyupna itu kan merah putih. Merah berani putih misi. Terus partai Taman Nasional juga sudah mendeklarasikan Guyupna dan Pak Nusantara. Jadi sudah berapa tuh? PKS, Golkar, PDIP, PAN, ada 4 terus Demokrat. Demokrat ini tapi Demokrat masih belum. Ini akan kita tanyakan kan belum memutuskan. Tapi barusan Bang Yusuf dan aja ada videonya. Sekarang kan belum, tapi dari sejarahnya ya kayaknya begitu. Kalau kita lihat dari alir-alir Demokrat di Jakarta, Guyupna itu periode yang lalu 2016-2021 itu yang mengusungkan beberapa partai. Yang tidak mengusung Guyupna adalah PDIP, Demokrat, dan P3. Yang lain mengusung Guyupna. Tapi itu tadi ya, sekarang kita berharap PDIP Demokrat tetap mengusung Guyupna kembali. Ini kita dengar nih, Ibu Guyupna itu kan masih anggota pemilu ya? Ya, benar. Belum itu. Masa iya gitu kan, Demokrat menyebutnya buat orang lain. Apalagi ada putra mahkotanya, kayak harus Demokrat, saya yakin deh. Jadi Demokrat ini saat itu Guyupna menjadi tapi tetap karena ada kader yang lebih dulu di secara struktural tercantum di dalam seriusan Demokrat katanya begitu ya. Tapi itu tadi intinya belum itu ada di semua partai pertama sekarang. Ya, bapak saya kan di PKS. Wah, ya, kita dengan sendirinya kan. Maka lihat di PKS. Satu pilihan yang tepat untuk PKS. Karena bapak sendiri ya. Ya ini kan deklarasi sejak sekarang. PKS sebenarnya. Deklarasi sekarang yang pertama deklarasi adalah PKS dan Golkar. PKS sekarang ini kan di Raporda ini. Jadi ini pertama. Dan ini Guyupna itu butuh perhatian Mas Bro, ini sekali lagi nih. Ini jarang muncul di publik Bang Kumis. Dari kemarin kan sudah tampil di YouTube-nya, saya lagi nunggu AA nih di sana. Baru ketemu demi warga Pandeglang untuk pilkada. Ya, tapi gini ya, teman-teman sekalian, ini terkenal loh Bang Kumis di Pandeglang. Gitu ya. Oleh sebab itu ini luar biasa ini. YouTuber Kumis ada di Pandeglang, dan ini kalau tidak salah baru satu-satunya. Iya, betul. Ini luar biasa, beliau ini menggagas seperti ini, ternyata punya bakat juga jadi YouTuber. Dan kalau seperti ini, sepertinya banyak ininya, frame-nya. Alhamdulillah. Banyak followernya. Nah, ini luar biasa. Oh. Ajak dong untuk subscribe. Kalau yang ngomong pasti orang PKS juga nanti Bang Kumis subscribe. Gitu. Bang Kumis subscribe. Oke. Itu lah Bro, satu bincang-bincang santai Bang Kumis dengan adiknya Nata Kusuma. Gak usah disebutin jabatannya terlalu panjang. Udah, namanya saja tadi. Sampai jumpa nanti di acara teman-teman sekalian. Modalnya cuma Kumis tapi hebat. Brandingnya ini. Brandingnya. Jangan dibuka ada Kumis ya. Iya. Nanti ke saya nih Bang Kumis. Oke. Okay. Terima kasih. Top lah, top. Assalamualaikum. Assalamualaikum. So, pokoknya Bang Kumis subscribe nanti. Keren. Iya. Rame-rame. Bang Kumis. Mantap.